Hai bosku, ketemu lagi sama saya Ibal Pili. Hari ini saya ada di dekat Desa Payarumbai, masih Kabupaten Indragiri Hulu. Saya ada di tepatnya di PT WMI bos. Hari ini saya mancing sendiri, saya bawa 3 pancing. Ada 1 pancing udang, ada 1 pancing ada 2 pancing ikan, dan saya bawa 3 umpan sawit, kucur sama cacing. Semoga kita dapat. Hari airnya sekarang kondisinya kayaknya bagus bos, prediksi saya, tapi ini udah mendung-mendung lagi, udah mau petir. Semoga aja kita dapat ya. Alright, kita ketemu di spot. Sebentar lagi saya sampai. Kocik ya. Lempar umpan pertama, ini cacing bosku. Semoga aja ada rezeki kita di sini. Nah, saya pakai umpan kucur atau umpan siam, pakai ini bos. Fiber yang bekas, udah saya bikin. Sini ada lubang dikit, pakai gergaji besi. Dan nanti pas masangnya kita nggak perlu megang lagi umpan kucurnya, karena umpan kucur itu kalau si bos yang udah pernah make pasti tahu kalau baunya kayak gimana. Kalau dipegang di tangan, apalagi masuk ke buku, 2 hari nggak hilang bos. Karena memang umpan itu adalah umpan fermentasi dari usus yang dibusukin, terus sama telur, bebek. Pokoknya bau dah bos, percaya mau cium tuh, itu kayak gitu bos. Bosku, kita kembali lagi ke umpan sawit yang berondolan kayak gini bentuknya. Umpannya utuh 1 biji, dan mata pancing ada 10 biji nih. Mata pancing yang kecil-kecil, dan mata pancing yang untuk penahan buah sawitnya ada cuma 1, ini nomor 14 saya pakai. Mata pancing yang kecil-kecil ini nomor 7. Kita coba di sini. Waktu itu saya di sini beberapa kali dapat ikan hitam, ikan kelabau kalau orang Kalimantan bilang, dan ikan mata merah. Saya bilang nggak tahu itu ikan tawas atau apa. Mudah-mudahan kita dapat. Umpan ini juga pernah saya pakai dulu waktu di vlog yang keberapa, yang ke-9 kalau saya nggak salah. Oke, mudah-mudahan dapat. Alright. Biasanya jenis-jenis ikan yang bersisik yang suka makan sawit itu bos. Waktu itu saya waktu mancing dapat kelabau, sawitnya nggak saya bikin yang bulat, tapi saya sawit yang dipotong petak-petak pakai 4 mata pancing. Dan mudah-mudahan ini dapat. Paling kalau ikan yang nggak bersisik makan itu ikan juaro yang makan bos, karena juaro makan semuanya. Kita tunggu ya. Pertama bos, ngerengger. Diawali dengan yang kecil bosku, dan nanti dia akan meningkat. Astagfirullahaladzim, masih ngerengger bos, belum naik kelas bos. Ikan lundu. Ikan lundu bos, masih keluarganya baung, kerabat jauh bos.
pekoknya pokoknya. Bau asli bosku yang ini, tapi koci ya. Yang tadi, yang kedua, yang ketiga ya, bau lundu itu. Ini baru bau asli. Itu saya tadi yang kuning biru ini pakai kucur. Mudah-mudahan ada yang lengket untuk ngobrol. Kenapa? Mau ngasih lagi bos, tinggal nunggu induknya aja. Induknya belum ketemu. Kelas sedikit bos. Baung. Adalah sikit koci ye. Gerengger bosku. Ada kayaknya nih bos. Tapi kantilan bos. Aduh. Nih, kocik ya. Anaknya. Pokemon lagi bos. Si Pokemon agak gede nih. Cepet bos makannya. Baru lempar aja. Baby baung, baung baby. Bapaknya kemana ya? Sayang sekali bosku, ternyata induk baungnya tidak bisa kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan di mancing selanjutnya kita bisa dapetin induknya. Anaknya dong yang kita sita bos. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat subscribe. Terima kasih juga yang udah nggak ngelewatin iklannya. Saya Iqbal Pilih pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu.